Bakal Capres Ganjar Pranowo tak khawatir dengan potensi pecah suara di Jawa Tengah. Setelah majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai pendamping Prabowo Subianto, Ganjar tetap punya strategi. Ganjar Pranowo yakin bisa meraup suara pemilih di Jawa Tengah. Ganjar mengaku akan fokus kerja dan bertemu masyarakat. Ganjar juga menyambut baik dukungan ulama kepada dirinya. Ganjar berharap dapat berkolaborasi dengan baik dan memenangkan pemilu. Enggak. Ya semuanya harus kerja. Kalau hari ini saya dikasih rompi NU karena kebaikannya beliau. Dan memang beliau secara terbuka tadi menyampaikan mendukung kami. Dan ini ada Ketua DPW P3 yang kebetulan Wamenak kebetulan gitu ya. Jadi hadirnya sebagai Ketua DPW P3 yang mendukung kami. Dan ini ada para ulama yang tadi kita berdiskusi, saya tersanjung, beliau mendukung dan siap memenangkan itu dengan ya banyak sekali tadi masukan kepada kami. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik lah.